Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what up everybody. Welcome back again here Mustaqim Motovlog. Yang mana pada sore hari ini, ya sore yang cerah dan cukup, ya cukup panas juga sih, tapi enggak terlalu kerasa deh maksudnya. Nah, pada hari ini ya saya mau bisa riding lagi setelah hampir berapa lama ya, mungkin ada kali 2 mingguan ya saya nggak riding ini dan nggak bisa untuk nge-record, soalnya cuaca itu loh nggak mendukung, sering hujan kalau sore itu, jadi ya saya nggak bisa riding. Ini berhubung cerah, jadi saya mau riding dulu. Udah kangen banget riding, udah lama dan sekitar 2 mingguan, jadi ya ini pengen banget riding lagi. Makanya bakal lihat cuma ya, jadi kalau ya dalam beberapa hari ini saya nggak ada upload video ya emang nggak ada bahannya, nggak ada videonya buat di upload jadi kali ini ya mau riding sore. Dan ya tadi juga habis nonton MotoGP ya, dan MotoGP dan ya MotoGP sudah mengunci gelar juara dunia. Ini perebutan gelar juara dunia sudah selesai, tinggal ya tunggu siapa saja nanti yang akan jadi runner up. Oh, ini mau dua kemana aja. Oke, ini isi bahan bakar dulu. Loncat-loncat deh. Oke, sekarang udah selesai isi bahan bakar. Saya mau lanjut ke arah yang berlawanan tadi, soalnya arah dulunya berlawanan, jadi saya harus isi bahan bakar dulu, baru lagi jalan ke tempat tujuan saya. Soalnya ya mau beli barang, ada beberapa barang tadi ke banyak barangnya, tapi ya penting lah barang tersebut ya, makanya saya ini bela-belain pun keluar. Jadi kenapa ini
Oke, untuk hari ini motornya nanti ya, motor saya dibodongin dulu. Ya, dibodongin dulu. Ya, ya sengaja sih. Soalnya ya, ya ada deh, untuk kepentingan khusus pokoknya. Tapi nanti ya udah dipasang lagi. Cuman korpet ya, yang enak buat dilepas. Dilepas, jadi nanti ini dipasang kembali. Untuk area nanti ya dipasang kembali lah. Nah, udah lama banget kita nikmatin sore-sore gini, sore yang cerah. Nah, akhirnya bisa mencerahin ini. Jadi ya kalau untuk cuaca cerah sih emang enak ya. Kalau sebenarnya hujan pun bisa sih kalau mau bikin. Lebih ribet, lebih banyak kerjaannya jadi gitu. Tapi kok kayaknya sebelah sana sudah mulai gelap lagi ya. Kayaknya hujan deh. Mini Cooper. Oke, semua barang udah dibeli, jadi ini saya mau pulang. Saya mau pulang dulu. Kalau ada ya, kalau memang lagi rajin, nanti itu ya langsung dipasang aja deh. Kalau lagi ya nggak rajin ya udah, biar nanti malam aja kalau dipasang. Ah, paling senang banget deh kalau udah cuaca yang ya, cerah gini ya. Oh, gimana juga ridingnya tetap enak. Riding ini bukannya cuma untuk apa-apa ya, kalau saya riding sih cuma untuk menghibur diri aja. Udah nggak stres sama pekerjaan, nggak stres ya sama beban pikiran gitu. Jadi ya tujuan saya riding adalah untuk ya tadi itu menenangkan pikiran saya. Kayaknya itulah sebelah sana itu sepertinya mau hujan lagi deh. Kayaknya nanti malam jadi itu bakalan hujan. Nah gini nih, kadang ketemu yang kayak gini, kita itu mau masuknya jadi dari mana gitu kan. Misalnya sebelah kiri itu kan sebenarnya akses masuk, malah di blok gitu kan. Jadi kan apalagi kalau dari arah tadi arah yang berlawanan itu ada mobil mau keluar, jadi gimana mau masuk, jadi nggak bisa kan, terhalang jadinya. Sebenarnya itu paling tidak ya kasih jarak dikit lah buat apa namanya, buat akses masuk gitu.